اللهم صل على سيدنا محمد وأشفي للظالمين الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين Abu Hurairah, ya, walaupun dia hanya 4 tahun bersama Nabi Muhammad,
Tapi banyak sekali hadis-hadis yang didapatkan langsung dari Sayyidina Abu Hurairah, karena dia memang orangnya cukup cerdas otaknya dan semangat untuk mencari pengetahuan kepada Nabi Muhammad ini. Jadi kalau sahabat-sahabat yang lain kalau pengen ngaji sama Nabi, misalnya mereka tunggunya di majlis, Abu Hurairah enggak, dia tungguin di depan rumahnya Nabi. Jadi Nabi baru kemudian keluarnya Nabi kaki apa, jalannya bagaimana dan lain sebagainya, itu selalu diperhatikan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Makanya lebih banyak ya hadis-hadis ini. Nah ini hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Oh dan berkata ini Sayyidina Anas, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ibarati. Jadi suatu berjalan Nabi SAW ala imra'ati, Rasulullah melihat ada seorang perempuan terpergi menangis indal qabri, di kuburan. Jadi dia lihat ada seorang perempuan lagi berziarah ke kubur sambil lalu sambil menangis. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqilla wasbir. Karena Rasulullah melihat dia sedang menangis, kemudian Rasulullah menangi, ngademi, kata Nabi, ittaqilla, bertakwalah kamu kepada Allah, wasbir, dan sabarlah kamu kepada Allah. Faqala, dengar kayak begitu nih perempuan, emang dia lagi nangis. Berarti kalau lagi nangis, lagi sedih, apa lagi hilang? Dia lagi sedih, di kuburan, dia lagi nangis. Ada sesuatu yang dia cintai itu meninggal dunia. Lagi nangis-nangisnya, lagi sedih-sedihnya, ada yang ngabarin dia, ada yang ngasih tahu, sabar ya. Ya sabar, udah tenangin aja, bahasa kita begitu. Kata Nabi, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah kamu atas musibah ini. Faqala, kemudian ni orang perempuan dinasihatin begitu, ilaika anki, diusir mandi rumah, pergi ke, dia tidak tahu yang dia ngomong siapa, Nabi Muhammad, pergi ke, fa'inna kalam tusib di musibah, karena engkau tidak merasakan musibah yang aku sedang alami ini sekarang. Ente sih bisa aja ngomong apa? Sabar. Kalau ngomong sabar, gampang apa susah? Gampang. Ya, Allah kata dia, fa'inna kalam tusib di musibah, pergi engkau, engkau tidak tahu apa yang sedang menimpa kepadaku, musibah yang sedang aku alami. Walau ta'rifu, dan dia tidak tahu tuh siapa yang diajak ngomong manggil. Kalau yang diajak ngomong itu adalah Nabi Muhammad. Dibentak tuh Nabi Muhammad. Diomelin sama dia. Faqila laha, sehingga ada seseorang yang ngomong sama dia nih. Mani perempuan. Innahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita, Bu, ibu tahu gak tuh siapa yang ibu omelin tadi? Yang ibu bentak-bentak tadi? Itu dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dengar begitu, ini perempuan bagaimana? Makin nangis. Innahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia itu yang tadi ngomong sama ibu, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dia tahu itu Nabi Muhammad, dia menyesal tentang itu. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya setelah itu dia bangun, dia pergi, dia datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berangkat ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam tajid indahu bawabina. Sampai di situ di rumah enggak ada orang apa yang jagain pintu. Enggak ada orang, satpamnya enggak, di rumah Nabi enggak punya satpamnya. Enggak ada orang di depan pintu yang menjagain Nabi dan segala macam, dia sampai ke sana. Faqalat, ya, kemudian akhirnya setelah dia mengucapkan salam beberapa kali, akhirnya Nabi pun dengar ada Nabi keluar, lam a'rifka, mohon maaf ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau yang ngomong tadi adalah engkau ya Rasulullah, saya mau minta maaf.
sudah bentang-bentang engkau, saya sudah omelin engkau, saya usir engkau, ilaika anni, pergi engkau dari aku, katanya. Ya, fa innaka lam tusibbu musibati, engkau tidak merasakan bagaimana sakitnya aku ketika mendapatkan musibah ini. Engkau, saya enggak tahu kalau itu adalah engkau. Mohon maaf ya Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi mengatakan innama sabru inda sadnatil ula. Itu katanya. Ya, kata Nabi innama sabru, hanya saja sabar itu inda sadnatil ula adalah tatkala pada saat pertama kali terjadi musibah itu. Tuh, kesabaran ada di situ. Kalau udah hari kedua udah ada apa? Tenangan gitu. Makanya dia bisa datang ke rumah Nabi. Tadi pertama kali dibilangin sama Nabi, dia bilang apa? Diusir Nabi. Kenapa? Lagi memuncak-muncaknya itu kesabaran. Al-Imam Nawawi di dalam kitab Azkarnya, di situ dijelaskan mata kita. Kalau ada orang yang lagi dalam emosi-emosi yang tinggi gitu, kita gak boleh tuh dengan nasihatin dia pakai bahasa-bahasa agama. Diamin aja. Ada orang lagi muncak-muncaknya emosi. Sabar-sabar, istighfar, ingat mau Allah, ingat mau Allah. Paham kan? Padahal dia matanya lagi apa? Lagi merah, lagi marah-marahnya, lagi emosi. Golok lagi di la ilaha illallah. Sampai keluar asap di kupingnya. Saking apa ini? Nah sekarang kita bilangin, sabar bang. Ingat istighfar bang, ingat mau Allah. Ingat mau Allah. Imam Nawawi dalam kita katakan Nawawinya gak boleh gitu. Kenapa? Al-ghadabu min syaitan. Karena marah itu datang dari dia lagi dikuasai oleh siapa? Oleh setan. Bisa jadi ketika dia dinasehatin seperti itu akan keluar dari mulutnya. Lu jangan pakai kajian gua. Gua gak ada urusan sama Allah. Bisa begitu kan? Saking apanya? Saking emosinya. Karena setan udah masuk di dalam diri. Nah, kapan kesabaran itu akan terjadi pada diri kita? Puncak kesabaran itu indah sadatil ula, ketika pertama kali terjadi satu musibah, disitulah kita perlu kesabaran. Dan itu yang paling berat. Kalau kedua dan ketiganya, insya Allah masih bisa bertahan. Udah ada tenangan dikit. Ya? Makanya ada orang meninggal dunia, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, anaknya meninggal. Di hari pertama pada saat meninggal, nangisnya bukan main, sedihnya bukan main, sampai udah merokok juga gak kenapa sudah. Saking apanya? Saking sedihnya. Tapi setelah besok, masya Allah, udah mulai tersenyum. Hari kedua udah mulai, hari ketiga, menuju hari udah ketawa, udah ini dan lain sebagainya. Begitu kan? Jadi musibah yang paling pertama kesabaran itu tentu adalah ketika pertama kali terjadi, disitulah pertama kali. Makanya wajar kalau perempuan ini. Nah ini hadis ini memberikan beberapa gambaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki inda qabrihi. Jadi ketika Nabi lagi jalan, ternyata Nabi lihat ada seorang perempuan lagi nangis di mana? Di kubur. Nah ini timbul pertanyaan, emang boleh perempuan ziarah? Paham tuh maksudnya? Karena dia dilihatnya lagi di mana? Di kuburan. Emang boleh nih perempuan ini berziarah? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dahai tukum an ziarah di kubur fasuruha. Awal-awal Nabi melarang orang itu untuk apa? Berziarah. Makanya sekarang ada orang yang bilang kalau ziarah kubur apa? Orang bilang susah. Kenapa? Karena memang awal Nabi melarang baik laki maupun perempuan juga boleh apa? Bersiar. Karena keimanan pada saat itu belum kuat. Akidah belum kuat. Amalan-amalan jahiliyah banyak dikerjakan oleh orang-orang ketika dia bersiar ke dalam kubur. Meratap-ratap, ya halus. Ya itu gak boleh. Nangis, boleh. Tapi meratapi daripada jenazah itu yang gak boleh dilakukan. Itu amalu bidan amali jahiliyah. Itu adalah amalan-amalan daripada orang-orang jahiliyah. Makanya dia larang. Tapi setelah kuat keimanannya, fazuruha. Disuruh apa? Ziarah. Disuruh ziarah. Kenapa? Karena di situ banyak kita mengingat kepada kematian. Disuruh malah kita berziarah. Awal memang tidak boleh berziarah. Nah buat yang perempuan bagaimana? Boleh gak? Ikhtilaful ulama. Tapi ini dana menurut Imam Syafi'i dibolehin, tapi jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering apanya?
berziarahnya. Yang kedua, jangan berziarah di waktu-waktu yang lagi ramai. Pas lagi ramai-ramainya, di barang dia suruh ngapain? Dia pada ngapain? Berziarah. Jadi hari kubur. Tahu hari kubur? Dan besok nih menjelang puasa sama habis lebaran. Wah, foto-foto orang semua. Pada berziarah segala macam dan lain sebagainya. Malah yang kadang-kadang yang memprihatinkan, mohon maaf ini ibu-ibu sekalian, khususnya ini. Makanya Nabi melarang pertama fitnah banyak buat perempuan. Ketika dia datang berziarah, kemudian dia tidak bisa menjaga dirinya, auratnya, dan lain sebagainya. Nah itu akan membawa masalah buat yang kita ziarahi. Kita datangi itu kuburan orang tua kita, ayah kita, niat kita baik, pengen doain. Tapi sementara kita datang ke sana, kerudungan pun dia nggak pakai. Dia nggak pakai kerudungan, dia nggak pakai ini. Kadang-kadang kerudungan dipakai hanya buat tutupin uang, karena dia pakai you can see. So you can see. Apa? You can see apa ini? You can see. Lu boleh lihat yang luar gitu. Nah ini kadang-kadang dia tutupin. Ya Allah, satu lembar, Pak, mohon maaf ini ibu, satu lembar aurat kita tetapnya kelihatan oleh orang lain, itu membuat siksa buat azab paling ahli tubuh kita. Kesian mereka, bukan yang malah mendapatkan kebaikan, malah mendapatkan apa? Jangan. Boleh gak kita berziarah? Boleh kita ziarah, termasuk ziarah kepada para wali awliyaillah, orang-orang soleh, hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau di Madinah Al-Munawwarah itu disiapkan oleh Allah, itu ada waktu khusus buat ibu-ibu untuk dia datang berkunjung, untuk berziarah kepada Nabi Muhammad. Kita kasih waktunya dari pagi sampai menjelang zuhur, entar habis zuhur dibuka lagi, bahkan sekarang sampai malam, sampai jam 12 malam perempuan. Dulu kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Masjid Nabawi ditutup. Habis Isya tutup sudah. Enggak ada lagi orang masuk. Ini 5-6 tahun sekarang ini baru dibuka kembali. Dulu enggak. Dulu mah habis bayar Isya orang udah diapain? Diusir-usir, suruh keluar, tutup. Entar buka-buka jam 3. Jam 3 pagi menjelang apa subuh, baru dibuka lagi. Orang udah pada diri itu antri di depan-depan pintu. Jadi pada saat dibuka, udah semuanya kayak apa? Lari dulu untuk menuju ke Allah. Sekarang enggak, enak. Nah, perempuan pun dipersilakan untuk melaksanakan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dia ziarah ke sana. Ada orang bilang enggak akan mungkin turun rahmat di dalam masjid yang apabila di depan masjidnya ada apa? Ada kuburan, di sampingnya ada kuburan. Tidak akan ada rahmat Allah di tempat itu dan lain sebagainya. Ini orang belum pernah ke Masjid Nabawi. Dia lupa. Di Masjid Nabawi bukan di depan kuburannya, di mana? Di dalam Masjid Nabawi itu ada makamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau itu kan beda. Dia kan nanti Ustaz. Iya, tapi di dalam Nabawi bukan hanya kubur Nabi Muhammad, tapi ada kubur siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di situ ada kubur Sayyidina Umar bin Khattab. Keluar kita dari pintu Nabawi sebelah kiri, di situ ada batik, satu tempat pemakaman umum, kurang lebih 10.000 sahabat dikubur di tempat itu. Nah jadi perempuan berdasarkan hadis ini boleh dia untuk yang namanya berziarah kepada boleh dia, walaupun Nabi mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawwarat al-qabri. Jadi pernah Nabi melaknat kepada perempuan-perempuan untuk berziarah kepada kubur, tapi zawwarat maknanya sering. Selalu datang, nangis mau datang ke kubur, nangis, datang ke kubur, nangis. Karena saking sayangnya sama siapa? Malakinya, ya Allah, dulu ada perempuan nangis, udah bawa kipas lagi nangis. Di kuburannya itu masuk ke kubur, itu kipasnya kubur, kipasin, kalau semua siapa. Sampai orang, ya Allah ini kenapa ya begini? Habis 3 hari, 4, seminggu dikipasin aja. Orang nanya, kenapa lu kipasin? Besar biar cepat kering. Tapi ini pun kalau udah kering boleh lu kawin lagi begitu. Hahaha.
Yang kedua, hadis ini menggambarkan tentang kesabaran kita. Bagaimana caranya kita dianjurkan untuk bisa sabar? Apalagi ini perempuan. Wafi riwayatin li muslim. Di riwayat yang lain oleh Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, perempuan ini nangisnya kenapa? Tabaki ala sabihi laha. Jadi ternyata yang meninggal itu bukan lakinya, tapi siapa? Anaknya. Anak. Dia kawin seminggu, sebulan, setahun, dua tahun, belum diberikan karunia anak sama Allah. Setelah dia berusaha, dia minta dan berusaha semaksimal mungkin, akhirnya dia dapat. Dikasihlah ketika dia dapat 4-5 tahun berumah tangga, dikasih, ambil dia, kemudian lahir. Kira gak ini? Tapi kira benar-benar berusaha kesehat keras, akhirnya dapat tuh dia. Nah, dia rawat tuh anak, umur. Kemudian sehari, seminggu, sebulan, setahun, tuh anak udah bisa jalan pelan-pelan. Lagi-lagi lucu-lucunya. Sebelum dia meninggal dunia, kemudian sebelum dia balik, yang anak meninggal. Gimana kira-kira perasaan ini? Belum hilang tuh rasa sakitnya waktu melahirin, tuh anak meninggal dunia. Sedih dia, sakit dia. Nah, disitulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iza mata waladul abdi, kala Allah Ta'ala lil malaikati. Apabila mati seorang anak daripada hambaku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila seorang hamba punya anak, kemudian anaknya mati, maka Allah Ta'ala lil malaikati, maka Allah pun berkata kepada malaikatnya, apa kata Allah, ya malaikati, qabadtum walada abdi, wahai malaikatku, apakah benar engkau telah mencabut ruh daripada anak hambaku itu? Oh ya kuduna na'am, benar ya Allah, saya sudah cabut nih anak daripada si Pulan. Si Pulan punya anak, anaknya dicabut. Apa namanya? Rohnya kata di malaikat. Fa yaqulu, kemudian Allah pun bertanya lagi, qabattum samawati wa'adi, benarkah engkau telah mencabut roh daripada buah hati orang itu? Yang lagi disayang-sayanginya tuh anak, engkau cabut juga, engkau matikan dia. Fa yaqulu na'am, maka malaikat berkata, na'am, benar ya Allah, saya sudah cabut. Dua kali Allah tanya. Yang pertama Allah tanya, qabattum walada abdi, apakah benar engkau telah mencabut anak daripada hambaku? Benar. Yang kedua Allah tanya, qabattum samawati wa'adi, itu samawati buah hati. Anak yang paling disayangi, itu kamu cabut juga dia? Iya, kata dia. Kemudian Allah tanya, apa kata Allah? Masa qala abdi. Tuh, ketika engkau ambil anaknya, anak buah hatinya yang begitu dia sayangi, kemudian dia meninggal dunia tuh anak, maka qala abdi. Bagaimana ayahnya? Bagaimana ibunya? Apa yang keluar daripada mulutnya? Apa yang terucap daripada mulutnya? Ketika anaknya meninggal dunia, fayaquluna, kemudian malaikat itu berkata, hamidaka wastarja'a ya Allah. Dia tetap memuji engkau ya Allah. Dia tetap istirja. Istirja itu apa? Iza asabatuhum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, kalimat istirja adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata malaikat, ya Allah, itu orang tua, itu ayah, itu ibu, ketika anaknya meninggal dunia, ketika buah hatinya meninggal dunia, sedih dia, tapi dia hamidaka, dia tetap memuji engkau ya Allah, wastarjana, dan dia kembalikan itu semuanya kepada engkau ya Allah, dengan ucapan inna lillah, wa inna ilaihi rajiun. Artinya ini orang tua ikhlas atau tidak? Nah, ketika orang tua ikhlas, fayaqulullahu ta'ala, maka Allah pun berkata kepada malaikat, apa kata Allah? Ya malaikati ubnu ya li'abdi baitan fil jannah, wahai malaikatku, ubnu li'abdi baitan, bangunkan untuk hambaku satu rumah fil jannah, di dalam surga, wasamaituhu baitan fahmi, kasih rumah itu namanya dengan nama rumah pujian. Jadi nanti di dalam surga ada satu rumah namanya rumah pujian. Buat siapa rumah ini? Adalah buat orang tua yang ikhlas, yang redha ketika anaknya meninggal dunia. Ketika anaknya meninggal dunia, dia redha, dia ikhlas, maka Allah akan berikan satu rumah buat dia. Insya Allah. Itu kalau anaknya satu. Tapi kalau anaknya meninggal tiga,
dalam kitab Risalah Ibad ila Sabilir Rasyad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan satu hadis, man qadda masalah satan minal waladi, barang siapa yang meninggal dunia, ya, seorang ibu meninggal dunia, anaknya tiga, anaknya meninggal dunia tiga, lam yaghlubul hizza, dan dia waktu dia meninggal dunia nih, anak-anaknya masih kecil-kecil, belum sampai usia baligh, umur 4 tahun meninggal, umur 5 tahun meninggal dunia, tiga nih anak meninggal dunia, kanu lahu hisnan minan nar, maka mereka itu anak-anaknya yang meninggal dunia itu akan menjadi benteng daripada orang tuanya, supaya orang tuanya tidak masuk ke dalam terakannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dijagain sama siapa? Sama anak-anaknya. Wa fi ba'dhi riwayah, dalam satu riwayah dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah, justru nanti anak-anak kecil yang meninggal dunia ini, yang belum balik ini, dia akan berkumpul bersama dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi tadi yang kumpulnya sama siapa? Nabi Ibrahim. Karena sejarah mencatat Nabi Rasul yang pengen banget punya anak siapa? Ibrahim. Ya, Ibrahim itu yang berpuluh-puluh tahun dia berdoa kepada Allah. 40 tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, belum dikabulkan doanya untuk mendapatkan apa? 40 tahun baru dikabulkan. Ini Nabi yang berdoa. Nabi yang berdoa 40 tahun baru dikabulkan doa kita. Kita baru seminggu berdoa udah marah sama Allah, udah kesel sama Allah. Nah, Nabi Ibrahim berdoa, dia minta ketika dia dapat anak, luar biasa sayangnya Nabi Ibrahim, cintanya kepada anak. Saking cintanya Nabi Ibrahim kepada anak, sampai-sampai Allah cemburu kepada Nabi Ibrahim. Jadi Allah bisa apa? Allah bisa cemburu. Allah cemburu kepada Nabi Ibrahim, sehingga akhirnya diganggu, digodalah kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa? Disuruhlah anak itu untuk diapain? Sembeli. Terus saking cemburunya mau terus sembeli dia segala. Nah, nanti anak-anak itu, anak-anak mukmin yang meninggal dunia sebelum baligh, mereka akan berkumpul dalam satu bukit di dalam surga bersama Nabi Ibrahim. Ya? Kemudian wa yakunu fi saudihi wa badanihi, mereka semua akan pegangin baju-bajunya Nabi Ibrahim. Ada yang kira ini megangin tangan-tangannya Nabi Ibrahim, megangin badannya, ditarik-tarik tuh bajunya Nabi Ibrahim. Aina abi, aina ummi, mana ayahku, mana ibuku, mana ayahku, panggil-panggilin ayahku. Ini tuh anak teriak-teriak minta manggil-manggil siapa? Bapaknya, ayah. Makanya kata Nabi, kalau anak bisa narik orang tua masuk surga. Tapi kalau orang tua enggak bisa menarik, paham maksudnya? Tapi kalau anak bisa, anak bisa menarik. Satu hadis panjang, Rasulullah bersabda itu, ketika ada orang tua meninggal dunia, Allah berfirman, apa kata Allah? Ya malaikati udkhuluhul jannah birahmati, wahai malaikatku, masukkan orang tua ini ke dalam surga karena rahmatku kepada Allah. Masukin nih bapak ini ke dalam surga, masukin nih ibu ke dalam surga karena rahmatku kepada Allah. Maka masuklah ini bapak ini ibu ke surga, senang dia, girang dia di surga. Tapi nih orang tua bingung, sampai dia bertanya sama Allah, ya Allah, atas dasar apa engkau masukkan aku ke dalam surga? Padahal engkau tahu, aku bukan termasuk orang yang ahli ibadah, aku bukan termasuk orang yang ahli tahajud, aku bukan termasuk orang yang ahli doa, kok aku bisa masuk ke dalam surga? Apa jawaban Allah? Aku masukkan engkau ke dalam surgaku bukan karena ibadah yang engkau lakukan. Aku masukkan engkau ke dalam surgaku bukan karena ibadah yang kamu kerjakan, tapi ketahuilah kata Allah, aku masukkan engkau ke dalam surgaku itu tidak lain adalah berkat doa dan istighfar anak-anakmu. Jadi yang menyebabkan itu siapa? Anak. Ketika jasadmu terkubur di dalam tanah, anakmu bangun setiap malam. Ketika orang lagi asyik tidur, orang lagi terlena dalam mimpi, ini anak bangun. Dia berdoa kepada aku kata Allah sambil meneteskan air mata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kata Allah, doa anakmu itu menggetarkan arasmu kata Allah, diterima doa itu yang menyebabkan orang tua bisa diangkat masuk ke dalam surga. Subhanallah.
Tapi kalau orang tua ya, tapi kita ngaji mulu nih tiap malam, malam Senin di sini, malam Selasa di sini, malam Rabu, tiap hari habis waktunya hanya buat apa? Buat ngaji tiap malam, tahajud, duha dan lain sebagainya. Begitu hebatnya nih orang tua ibadah, tapi nggak pernah peduli mau sama anak-anaknya. Anaknya mau sembahyang enggak, terserah. Dia mau ngaji enggak, terserah. Ini anaknya, dia asik dengan ibadahnya sendiri. Wah, entar tuh orang tua yang model begitu bakalan digigit nanti di yaumil qiyamah. Awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumil qiyamah ahluhu wa waladuhu. Nanti yang pertama-tama kali akan menggelantungkan seorang suami, siapa? Istri dan anak-anaknya. Ditarik untuk suami sama istrinya, ditarik sama anak-anaknya. Tak yang pertama kali menggelantungkan kita adalah istri dan anak-anak kita. Kenapa? Kita dihisab, diperiksa. Ternyata ibadah kita bagus, sholat kita bagus, semuanya bagus, nantinya bagus, semuanya segala macam bagus. Bagus amal kita. Pas anak kita diperiksa, nol pak. Disuruh ditanya sembahyang enggak, enggak. Puasa enggak, enggak. Zakat enggak, enggak tahu zakat apa. Dia enggak ngerti gitu gitu. Judi enggak, emang dia malam. Allahu Akbar. Diperiksa itu semua anak-anak kita, ternyata lebih panggil. Istri kita dipanggil, saudara. Istri kita ditanya, kamu sembahyang enggak, enggak. Kamu puasa enggak, enggak. Kamu tahu enggak mandi dulu, enggak. Semuanya kita, tuh ini kita yang kita kawinin karena kecantikannya, karena kekayaannya, tapi kita gak peduli sama dia, ntar dia bakal menggulung kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Orang tua, nah di sini diajarkan kita, ini anak, ini ibu lagi nangis. Siapa yang nangis? Ibunya. Kenapa? Di kuburan dia lagi nangis karena anaknya meninggal dunia. Buah hati yang dia cintai itu, di situ diperlukan kesabaran tadi, ya. Kata Nabi, ittaqillah, bertakwalah kamu, wasbiri dan sabarlah kamu, kata Nabi Muhammad. Disuruh apa? Sabar. Ya, disuruh sabar. Cuma karena memang itu pertama kali kejadian, sehingga emosinya masih tinggi. Dia masih belum bisa menerima. Kalau kita baca dalam kitab-kitab apa namanya lain, dan ada namanya Al-Imam Asyikh As-Salih Ar-Raizi, diceritakan itu dalam kitab Irsyadul Bilal. Jadi ini Imam Salih Ar-Raizi ini seorang ulama yang suka berziarah dari satu tempat ke tempat, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu dan lain sebagainya. Satu hari beliau lagi ziarah dari satu tempat ke tempat, ternyata capek, dia tidur. Waktu dia tidur, dia lihat ada kuburan itu. Di dalam mimpinya itu dilihat di kuburan. Nah waktu lagi dalam kuburan seperti itu, hal ihwal kubur di dalam mimpinya, ini Syekh Shalih Ar-Razi dia kaget, ya Allah, dia lihat lagi mimpi. Semua orang pada duduk begini. Ahli-ahli kubur ini pada bangun keluar dari kuburnya lagi pada duduk. Ngapain? Mereka sedang mendapatkan makanan. Dikasih itu makanan. Kayak lagi ngaji begini, dikasih kemulin, enak atau kira gitu? Kemulin lagi ya. Insya Allah, terus mantap, kemulin, ada durennya lagi. Kapan bisa terjadi ini semua? Minggu depan. Kira-kira setuju gak ya? Nah, dia lagi tidur, mimpi dilihat orang lagi pada makan seperti itu. Tapi dilihat ada anak muda di pojok sedang mendapatkan siksa. Sementara yang lain sedang mendapatkan makanan enak bilang itu. Datanglah itu Syekh Shalih Ar-Razi ini kepada anak muda itu. Ya sahabat, anak muda, kenapa engkau mendapatkan kehinaan seperti ini? Yang lain sedang mendapatkan kenikmatan makan dan lain sebagainya, kok begitu? Dia nangis. Iya, saya mendapatkan ini. Kenapa? Karena saya punya ibu. Ibu saya masih hidup. Tinggalnya dianok, dikasih tahu sama dia.
Kenapa? Gara-gara dia ini aku seperti ini. Jadi ternyata ini yang meninggal anaknya. Ini ibu belum menerima kalau anaknya meninggal. Jadi dia enggak ikhlas, dia enggak reto, dia enggak rela. Kemudian amalan-amalan orang jahiliyah dipakai sama dia. Diundang nih orang-orang hanya untuk supaya apa? Nangis. Untuk supaya dengan harapan kesedihan yang dia lakukan itu bisa membantu meringankan daripada anaknya yang sudah meninggal itu. Harapannya dia seperti itu. Ternyata tangisan-tangisan yang dilakukan itu bukan kebaikan yang dia dapetin, malah apa? Malah dapet siksa daripada kubunyi. Nah, katanya anak muda, Tuhan, Tuhan bisa gak tolongin saya? Temuin ibu saya, berhentiin nih kerja akhir begini. Paham maksudnya? Berhentiin, jangan pakai nangis-nangis begini. Gara-gara begini saya jadi terus mendapatkan ini siksa. Selama dia menangis, selama itu pula dia. Di mana rumahnya? Dikasih tunjuk rumahnya ini. Orang yang begini. Akhirnya udah bangun dia dalam tidurnya. Kemudian besoknya pun dia berangkat cari dia. Sesuai dengan apa yang digambarkan dalam mimpinya. Ketemu tuh alamat itu. Dilihat kayak benar di rumah itu ada beberapa orang sedang menangis. Sedang memukul-mukul pipi. Sudah mencapak-capak rambut. Mengungkapkan rasa kesedihannya itu. Dilihat ada ibu-ibu sesuai dengan apa yang digambarkan oleh anaknya di dalam mimpi itu. Ditanya sama nih Tuan Syekh Soleh Ar-Raisi, apakah benar ibu punya anak sudah meninggal dunia? Kamu tahu dari mana? Kuburnya di sini, betul. Iya, orangnya begini. Iya, oh kamu tahu dari mana kamu? Kapan dan lain sebagainya dan sebagainya. Semalam saya kedatangan anakmu ditip salam supaya engkau hentikan perbuatan ini. Supaya jangan apa? Jangan nangis dan lain sebagainya. Hilangin itu, ikhlaskan, sabar semuanya dengan musibah yang seperti ini. Gitu. Disuruh akhirnya dia bertobat, diinginkan sama dia, disuruh pulang ke orang-orang. Ah, ini saya aswari al-Razi dikasih uang. Tolong engkau bersedekah. Ya, engkau bersedekah kepada orang lain, niatkan buat anaknya yang sudah meninggal dunia. Paham gak? Nah, dirubah sama dia. Kalau kemarin dia mencoba memberikan hadiah dengan tangisan, sekarang dia berikan hadiah dengan apa? Dengan sedekah. Dia sedekah, dia kasih. Nah, dia amanat ini dijalani oleh Syekh Soleh Ar-Raisi, kemudian dia teliti, dia sedekah sampai kepada kuburnya. Besoknya dia tidur di situ, kemudian dia mimpi. Di dalam mimpinya dia lihat ini anak muda sedang tersenyum sama dapat apa? Dia dapat makanan juga semua segala macam dan dapat hadiah daripada itu. Akhirnya katanya anak muda, tolong sampaikan terima kasihku kepada ibuku. Karena sudah memberikan hadiah seperti ini. Bangun, besoknya dia cari lagi, balik lagi ke rumah ke ibunya. Sampai di sana kaget, kenapa? Ada bendera kuning. Ternyata ibunya meninggal dunia di situ. Diuruslah sama dia, dimandikan di semua segala macam, dan dikuburkan di sampingnya. Nah, ini kisah ada di dalam kita. Irsyadul Ibad Ila Sabilir Rasyad, dalam arti bahwa kita tidak boleh pun tidak buat bersabar atas musibah yang menimpa. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'mini illi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa jannah rawahu al-Bukhari radhiyallahu anhu. Dan hadis selanjutnya dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Rasulullah, yaqulullahu ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini hadisnya hadis kursi, ya. Yang mengucapkan Nabi Muhammad tapi isinya adalah firman Allah, ya. Firman-firman Allah yang tidak tertuang di dalam Al-Qur'an. Namanya jadi hadis kursi. Ya, walaupun dia firman Allah, walaupun dia ayat-ayat Allah, tapi kalau hadis kunci nggak boleh dipakai buat sembahyang. Amin. Dia dipakai buat baca surah di dalam sembahyang, nggak boleh. Nah, apa kata Allah? Mali abdil mu'mini indi jazaun iza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa jannah. Rawahul Bukhari. Kata Allah berfirman, mali abdil mu'min
tidak ada bagi hambaku yang beriman inti jazaud balasan di sisiku. Artinya tidak ada pembalasan bagi seorang mukmin di sisiku, kata Allah. Iza qabadtu sofiyahu, apabila telah aku ambil tuh sofiyahu, orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya, min ahli dunia, dari di dunia ini, ayahnya kah, ibunya kah, anaknya kah, adiknya, atau orang-orang yang dia cintai itu, diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada balasan dari Allah bagi orang mukmin yang diambil orang yang dicintainya itu, ya, summa ihdasamu, kemudian orang beriman itu, dia ihdisal, ikhlas kata Allah, dia reda kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan wafatnya ayahnya, dengan wafatnya orang yang dia cintainya itu, illa jannah, kecuali balasannya adalah apa? Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pembalasan dari Allah buat orang yang beriman. Apabila orang yang dia cintai itu meninggal dunia, kemudian dia ikhlas, dia sabar dengan meninggal dunianya orang yang dia cintai itu, Allah tidak akan balas, kecuali Allah balas dengan apa? Dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasannya, ihtasab di situ. Ya, jadi yang menjadi sebab itu adalah keikhlasannya. Ini hadis Qudsi kan, mali abdul mu'min indi jazahun iza qabartu sofiyahu min ahli dunia summa ihtasabahu illa jannah, rawahul Bukhari. Hadis yang selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ta'ud wa akhbaraha annahu kana azaban yab'asullahu ala man yasha' wa ja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin wa laysa min 'abdi yaqau fi ta'ud wa yabqudhu fi baladihi wa sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid, rawahul Bukhari. Hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha annaha, bahwasanya Aisyah sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditanyai? Anil ta'un, yaitu tentang ta'un, penyakit ini, wabah penyakit, ya. Faham baroha, maka diceritakanlah itu oleh Siti Aisyah, ya, tentang itu ta'ud, annahum kana azaban yaqusullahu ala man yasha. Maka dikasih tahulah kepada Siti Aisyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya ta'ud itu, wabah penyakit itu, karena adalah azaban, yaitu sebuah bentuk azab, yaqusullahu ala man yasha, yang Allah datangkan itu azab kepada yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi satu sisi penyakit wabah, apa wabah namanya, penyakit yang apa, menular, ya, datangnya di wabah penyakit, kata Nabi, karena azab yang asahu mau ada bagi azab, dia itu adalah satu sisi merupakan satu bentuk azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang dikehendaki. Tapi di sisi lain, faja'alallahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tapi di sisi lain, faja'alahu, hukumnya kembali kepada ta'un. Dan Allah jadikan itu ta'un, Allah jadikan itu penyakit wabah itu rahmatan, menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orangnya beriman. Tadi jadi azab, satu sisi jadi azab bagi sebahagian orang yang dikehendaki oleh Allah, tapi satu sisi itu penyakit adalah menjadi rahmat bagi orang yang mukmin. Falaysa min abdi yaqau fi ta'un, ya, dan tidaklah daripada seorang hamba yang terkena daripada terjangkit daripada penyakit ta'un, wa yanqudhu fi baladihi, kemudian ada penyakit yang enggak keluar dari tempat itu. Di tempat ini misalnya kena penyakit ini, wabah, kan biasanya orang pada apa? Pada pergi. Satu sisi datangnya itu penyakit adalah merupakan azab dari Allah, tapi kata Nabi Muhammad, faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin, tapi di sisi lain itu bisa menjadi rahmat buat orang yang beriman.
Kapan dia menjadi rahmat ini? Padahal penyakit bisa menjadi rahmat, yaitu min akhir dia kaum fi kauni bayang kusuk fi baladihi wasabilah muhtasibah. Ya, ketika wabah ada di situ, buat orang yang beriman, kemudian dia sabar, dia ikhlas, dia enggak keluar dari mana, dia tetap tuh dengan sakitnya itu. Ya, dia sabarin, dia terima ini. Yang lalu anahu la yusibuhu illa man katabahu lahu, bahwasanya dia mengetahui, dia sadar bahwa tidak akan tertimpa di penyakit tahun ini kecuali memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia pun ikhlas menerimanya. Illa kana lahu mislu ajri syahid, kecuali dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah sebagaimana orang yang mati syahid fi sabilillah. Ya. Jadi ketika ini orang beriman, satu tempat ini, satu kampung, turun di penyakit, wabah penyakit semua. Satu sisi, ini azab. Allah lagi kasih peringatan. Allah lagi kasih teguran sama kita. Supaya mungkin bisa jadi dengan sebab azab ini, orang jadi ingat kembali kepada Allah. Tapi buat orang yang beriman, ketika dia mendapatkan ini musibah, ketika dia mendapatkan ini ujian berupa penyakit wabah, dia sabar, ya. Wasabiran muhtasiban, dia sabar dan dia ikhlas menerima apa yang telah Allah tentukan kepada dia, tetap tidak meninggalkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, musibahnya itu, penyakitnya itu bukan jadi azab, tapi malah jadi apa? Menjadi rahmat, karena dengan sabarnya dia, dengan ikhlasnya dia, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, yaitu pahala orang yang mati syahid fi sabilillah. Jadi ada orang yang mati syahid enggak perlu perang di jalan Allah, enggak perlu pakai pangkat senjata, tapi ketika dia sabar menderita penyakit, ya, sakitnya dia berhari-hari selalu sakitnya parah ini, tapi dengan sakitnya tetap sembahyang, dengan sakitnya tetap ibadah kepada Allah, kemudian dia meninggal dunia. Maka matinya orang yang seperti ini sama dengan orang yang mati syahid di sabilillah. Jangan gara-gara sakit sembahyang prek, jangan gara-gara sakit ibadah prek, tidak. Makanya dia jadi sakit ini bisa jadi musibah, bisa jadi rahmat. Kapan dia bisa menjadi rahmat? Ketika dengan sakitnya dia sabar, dia ikhlas, tetap dia ibadah kepada Allah. Andai kata dia mati, maka matinya jadi bisa dirima. Tapi dia akan bisa menjadi azab. Dia akan bisa menjadi azab buat orang yang mendapat ini. Padahal sakitnya tidak parah-parah banget. Tapi gara-gara penyakit begitu, ngaji kagak, sembahyang kagak, ibadah kagak, alasannya, kenapa lu kagak ngaji? Sakit. Kemarin ngerti ada bangun Selasa, sakit. Padahal senang di lembur. Susah nanti itu di luar. Terima alasan kita enggak. Diomelin kita sama Allah. Ketika ditanya di Isa, kenapa kamu tidak sholat? Kita bilang sakit. Sakit apa? Baru sakit setelah begitu luar yang tiga. Terus sebenarnya, ente gak lihat ayu. Sakitnya parahnya luar biasa. Tapi ibadahnya gak pernah tiba. Sekarang kita mau alasan sakit dan diterima alasan kita. Karena ada orang yang lebih parah penyakitnya tapi masih apa? Masih ibadah kepada Allah. Kita alasan miskin, diomelin kita, kenapa lu gak sembahyang? Nyari duit, karena susah hidup saya. Kalau gak nyari duit, gak bakalan hidup saya juga. Karena sakit miskinnya, jadi gak sembahyang. Alasan karena miskin, diomelin kita. Karena tidak ada hamba yang paling miskin kecuali Nabi Isa alaihissalam. Kita sibuk, pekerjaan kita banyak. Kita alasan karena sibuk, diomelin juga. Karena Nabi Yusuf orang yang paling sibuk orang. Begitu diceritakan oleh Al-Imam Al-Hakim Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nasihatul Ibad. Nah, jadi artinya ada orang-orang tertentu. Satu sisi musibah, kata Siti Aisyah, dia bertanya, ya Rasulullah, aku tanya tentang satu musibah penyakit wabah sedang menimpa sebuah kampung. Apa ini wabah ini? Nabi bilang, annahu kana azaban, bahwasanya itu musibah yang seperti itu, kaum wabah penyakit itu azaban, dia bisa menjadi azab
yang asuh Allah ala man yasha terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tuh apa penyakit bisa jadi apa? Azab. Tapi Nabi lanjut ini kalimat faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'min. Tapi ini wabah bisa jadi rahmat bagi orang yang beriman. Kenapa? Ternyata diuji seperti itu, dia tetap sabar, dia tetap ikhlas, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Makanya illa kana lahu mislu ajri syahid, ya. Rawahu Bukhari ila akhiri Allah wa a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan di hari ini cerita tadi membuat اللهم صل على سيدنا محمد واشف لي الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد